saja. Batu Kerbau sudah kondusif, sudah sangat-sangat kondusif, masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa. Cuman pengamanan dari Polri, TNI, dan backup dari Brimob, Pamenang, Polda Jambi sudah masih standby di sana untuk mengamankan situasi. Untuk proses penindakan pelaku sendiri gimana? Masih kita proses pemeriksaan, saksi-saksi sudah 6 saksi yang diperiksa. Sedang didalami oleh Polres Bungo, di backup dari Dirkrimsus Polda Jambi. Untuk pelaku sudah ditetapkan atau gimana? Masih dalam proses penyelidikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!